Oh ini yang di trailer ya nih. Ini yang di trailer. Nih ini yang di trailer nih. Ah. Ini yang di trailer. Bakar terus. Mode stealth kagak tuh. Stealth mode coy. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Indonesian Gaming. Hari ini gue bakalan main game baru lagi ya guys. Dan kali ini gue bakalan main game Resident Evil ke-4 Remake coy. Yang Chainsaw Demo ya. Dan ya, ini baru aja keluar. Gue gak tahu pastinya jam berapa, tapi gue baru lihat di YouTube dan tiba-tiba Miwawok udah upload. Jadi ya, langsung download, langsung kita main coy. BTW gue ini lagi di tempatnya si Gandhi boy. Halo. Oke lah. Ini mouse aman kan? Tadi mouse error begitu woi. Ya emang sih gue udah namatin Resident Evil yang awal. Gue lupa. The cop inside me died that day. That night Raccoon City was wiped out. Thanks to the bioweapons created by Umbrella. Grafiknya keren ya. Sumpah remake-nya keren banget ya. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. Itu sih itu kan Krauser kan? Bukan main. Eh, ada wong kan? Tadi yang kelepas. Ini salah satu scene legend ini. Muka pucetnya tuh kelihatan gitu. Bagus legend. Ya itu. Di situ emang scene untuk mukanya. It's been 6 years, man. Okay. Capek deh ceritanya. Detail gitu. Kalian bisa pause video ini kalau kalian mau baca. Gua mau langsung aja. Riwuh. Capek bacanya anjir. Anjir sumpah gila keren cu. Iya ini. Ah enakan nih. Iya gelapnya kelihatan. Iya anjir serem juga ya. Iya. Resident Evil serem banget ini tempatnya. Ini Resident Evil apa game Witcher 3 dah. Anjay mouse-nya ngebug lagi tolong. Mouse-nya ngebug lagi tolong. Nah normal lagi kan. Tahu aku gitu. Ah gimana sih? Ini gimana loh ini? Shift to run. Hari. How far could he have gone? Berarti gameplaynya masih belum berubah nih. Sebenarnya belum, tapi ini di mana masalahnya? Apakah ini yang tempat pertama? Oh, yang rusak mati itu ya di awal-awal anjir. Gila jadi detail saya. Wow. Keren banget ya. Gua aja lupa lah manusia itu. Iya. Halo, halo. Tolong. Ini satu video doang mesti sabar gua. Untuk crowd. Bisa diganti gak sih keybindnya? Ini jangan-jangan rumah yang awal nih. Keybindnya bisa diganti ke dari E jadi C gitu. Ini rumah yang awal aja. Bentar. Coba masuk. Oh iya ya. Oh iya. Iya. Awal nih berubah banget, cok. Iya. Tapi bukannya harusnya di sini ada jalan kan?
Mungkin apa dipindah ke belakang? Assalamualaikum. Mamang. Kok enggak ada scene-nya kan? Biasanya kan masuk kan ada scene-nya dari jauh ya. Enggak, belum. Anyone home? Anyone home? Yang di awal ada scene-nya. Coba-coba, kakek-kakek yang lagi bakar kayu, woy. Ya, ya yang itu ya, yang lagi bakar kayu itu loh. Ya itu. Bisa enggak maksudnya? Ya itu. Aduh, kacau deh. Aduh, tolong. Oke, itu enggak gini. Oh, bisa gini nih. Mana? Mohon maaf kalau kameranya agak jengki ya, soalnya ini gue pakai Arrow sekarang. Ini setara Resident Evil 6 sih. Cuman bedanya ini 2 remake, coy. 2 remake, coy. 6 emang gak kayak gini. 6 masih kurang detail. Lebih detail ini sih, jauh kalau menurut gue. Ini apa? Ini apa? Beda agama aja. Gak baik, jadi kan sesat. Kan ya, setiap bisa. Berarti kayaknya kita mesti ke pintu belakang itu deh. Lari. Enggak ada apa-apa lagi. Oh, dia otomatis ya, bukan dia. Ini sih kali. Nah, ini. Mesinnya. Ini dia sini nih. Gila, mana? Waduh. Belakang pintu. Surprise, motherfucker. Halo, Pak. Jadi ganteng orangnya. Sorry to barge in like this. Oh, dia ada mabrak. Oh my god. Angle-nya sih masih sama, tapi dari detailnya itu benar-benar beda banget, feel-nya juga beda. Feel-nya itu benar-benar beda, coy. And his name is John C. Hidup lagi. Hidup lagi nih. Enggak. This is not good. Terus nembak gimana nembak? Nembak gimana nembak? Ah, kekunci. Kekunci, tolong. Oh, gue mesti ke sini. Halo. Ini sih beda banget sih. Rumah ini sih benar-benar beda sih. Halo. Oh my god, temannya. Meninggoy. Temannya meninggal.
with your situation. Meninggal juga temannya yang di radio. Yang satu ada di sini dong. Ready weapon shoot. Oke, udah ada. Hah? Oh. An. Pakai keyboard bisa pencet F. Ribet anjir. Mati. Sekalian kita pengen tahu animasi matinya gimana. Eh, kepencet. Kalian kita cari tahu animasi matinya kayak gimana. Astaga. Itu lo center. No fucking way. Well, banget. This just keeps getting worse. Oh, no. Sorry. Oh, itu. Ini peluru rumahnya beda banget, anjir. Masalahnya peluru gua tinggal 2 ini. Dinding-dindingnya gila. Aneh. Kakum. Puedes correr, pero no te puedes escondas ahí. Nggak masuk. Ayo main pisau, ayo main pisau, ayo. Pem juga pisaunya. OP pisaunya. Eh, pisaunya terlalu OP gameplay. Enggak ada peluru gitu. Tolong, peluru gua habis. Cari. Keluar atau keluar? Nah, ini kebuka lagi. Ruangan baru. Lah. Oke, kita nyampe mana ini? Itu kamari, lo. Hah? Itu kamari orang mah ya. Masih doang. Bruce. This is Condor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? Wih, Hunnigan-nya. Dah, makin cantik. Our intel was correct. Bener-bener jadi kayak orang kantoran ya. Kalau dulu kan kelihatan kayak agent. Kalau sekarang kelihatan kayak orang kantoran. Beda. Tapi emang Hunnigan juga sudah ke... Oh no. Dikapak kan. Juga lari gitu. Ayo rame. Oke. Okay. Pakai dulu. Iya. Modelnya kayak gini. Iya. Iya, iya. Yang ini. Gue ingat banget kok. Satu di jembatan aja. Ini
ini feelingnya tuh bener-bener Resident Evil 7. Iya. 78 ini. 78 ini feelingnya nih. Gelap-gelap gimana gitu. Inventory-nya masih feel Resident Evil 4 sih. Sama, masih RE4 sih ini. Bisa nah. Puzzle di sini nih. Iya, iya, iya. Puzzle kita mesti itu main Tetris lah istilahnya. Iya. Main Tetris. Tetris. Bayangkan. Ini desanya gimana ya? Nah, kan. Ini tendang ini. Emang dia tendang ya? Dia bisa tendang kali. Dipisoin kan dulu? Dipisoin bisa. Tapi kan gak ditendang. Iya dulu gak ditendang. Sekarang ditendang coy. Gunpowder gak tuh? Buru berarti. Kita disuruh crafting kayak RE2. RE2 remake begitu kan. Emang RE4 gak bisa? Dia mah udah jadi semua. Iya. Yang crafting cuman itu doang health-nya. Aduh mati lagi. Aduh mati lagi. Oke, timbul lah. Coba dulu. Tembak tuh burung tuh. Eh, tolong. Nah. Kayak mapnya ada yang dibedain ya. Jauh men, jadi make abis ini. Gue lupa reload. Kita tuh kayak gini gitu loh, remake tuh yang bagus anjir. Walaupun bertahun-tahun juga gak apa-apa. Eh, di mana itu? Tolong mati lagi. Ah. Aduh. Iya. Gila mati. Buat pisaunya. Mati belakang. Wah, mati gua. Ah. Mau mati mati. Gua kagak bisa gerak mouse ya, tolong. Oke. Okay. Karena emang kalau mau nambahin semuanya itu kita mesti pakai yang RGB. Eh? Red. Red green yellow bukan red green blue coy. Kok RGB sih? Mati. Eh. Gak kelihatan tolong. Ini emang gak kelihatan itu trapnya gimana ngeliatnya anjir. Oh, ada Buset tolong. Gak mati bohong ya. Buset nendangnya. Lebih berat lagi nendangnya. Red harpnya beda ya. Flashbangnya gila keren. Itu sekarang nendangnya tuh lebih berasa. Kalau dulu kan agak gimana ya, langsung mental tiba-tiba gitu. Satu kampung mental. Kalau ini dia ada ini ntar ada yang kita dikejar-kejar batu gak? Ingat gak? Jauh masih jauh sih. Iya tapi maksudnya masih disisain di sini atau udah dihilangin gitu atau diubah gitu? Gak tau.
tahu sih. Mungkin diubah ya. Yang gue penasaran tuh ikannya nanti jadi apa? Apakah jadi ikan mujair? Oh ini yang di trailer ya nih? Ini yang di trailer? Iya nih, ini desanya nih. Nih, ini yang di trailer nih. Zoom, zoom, zoom. Ah. Ini yang di trailer. Bakar terus. Kita lewat belakang. Jalan belakangnya masih ada. Let's go. Oh iya, di belakang tuh ada yang mama ya. Tempat tapi deh. Ada sebelah kanan. Tapi jalanan gila itu, lihat jalanannya. Gila. Ini kan. Oh itu ya. Itu tempat ayam tuh. Tempat ayam. Tapi ini mama tuh masih sadar gitu kalau bersih-bersih kan. Mode stealth kagak tuh? Stealth mode coy. Ini baru ya? Baru itu. Karena udah gak repot-repot ngeluarin picu guys. Tinggal diptok aja. Beratnya, duitnya pesetas gak tuh? Bisa ini gak sih kalau di tembok? Kok gua tadi kayak ngedengar suara itu loh, chainsaw loh. Iya. Gua kali imajinasi kali. Tuh. Tebak di kanan dong, di kanan di tembok. Bisa gak dia kayak RN6? Bisa ya. Baru gitu. Kemana dia? Yang satu lagi itu ancu. Itu hancur nggak diambil? Oh iya, gua nggak lihat. Sekarang beda sih, bisa ya? Udah tuh harusnya nyala-nyala aja. Bisa. Ini lu tinggal ini doang kan, bulu-buluin doang kan. Ini lu ngapain? Ada telur. Telur. Di sini ada telur apa itu? Hah? Di sini apa itu? Gak ada misi. Oh, dia. Wow. Aduh, jangan berbicara air yang kita temukan. Buset, malah rame gila aku. Mbak. Ini gue lupa sih. Ubah. Mati. Kagak mau. Mau saya modar, mau saya modar, mau saya modar. Alamak. Mati lo, kabur kabur, mati kabur. Ah! Hah? Mari lewatin lewatin. Bisa bisa lewatin doang. Wow. Tolong mos ya, tolong mos ya. Awas. Reload. Mati, colok matanya aja. Matanya dicolok, tolong. Dan mati hidup. Giliran mati, bosnya udah hidup lagi tuh. Bisa gerak, aduh. Udah bener dah. Ganti baterai sih. Ada baterainya. Jam segini di mana belinya?
Udah, kita gak usah ngintip. Tolong, kagak bisa keluar dari M. Kampret. Nah tuh, tembok otongnya, biar setun. Meninggal. Enggak, lari dulu. Gua gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain gua. Gak bisa ngapa-ngapain gua, kontrolnya kebanyakan di mouse soalnya. Aimnya ribet anjir. A few minutes later. Chainsaw Man-nya. Chainsaw-nya keluar, tolong. Tolong rame. Oh, ini cutscene yang ini. Yang ada yang cutscene Chainsaw. Harusnya di sini gua ke atas, habis itu gua dapet shotgun. Harusnya ya. Dan yep, bener gua dapet shotgun. Nice. Kan grenade. Aduh, tolong. Gua gak bisa gerak. Mau modar lagi, tolong. Mau modar lagi. Oke, mau bisa lagi. Enggak gitu.
gotta be kidding me. Mana itu si Chainsaw? Chainsaw? Chainsaw yang mana? Chainsaw yang mana? Oh, wow, 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 slow, woy. Oke. Coba mati lagi. Oh my god. Please lah. Tolong. Gue gak bisa kemana-mana. Buntu, 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 buntu. Buset rame, rame woy. Gak gini, gak gini. Bunyi kah? Ah, aman. Gan aman gan. Oh my god. Oh my god. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. Aman. Aman, belnya udah bunyi. Belnya udah bunyi. Aman. Oh my god. Ada centaurnya? Ada. Scene-nya mirip. Scene-nya mirip kayak yang itu. Where's everyone going? Cuman ada scene yang beda tadi. Kalau ente lari ke belakang, itu tiba-tiba dia ngancurin kayak pilar beam gitu. Dia kayak ngancur, kayak ngancurin pilar gitu pakai grill mesin. Abis itu ambruk semua, jadi jalannya itu ditutup. Kalau ente ke belakang situ, jalannya jadi ketutup. Oke, okay. Udah. Anjir, gitu doang. Tadi poin gue 0 ya. Thank you for playing. Tersedia tanggal 24 bulan 3 2023. Oke. Okay. Ah, thank goodness. Bukan keren lagi sih menurut gua. Ajib ini. Masih belum ganti aslinya. Ah. Ya, setidaknya kita udah ngeliat di trailer ya. Tapi kalau kita bandingin dari trailer sama dari gameplay yang tadi ya, itu nggak beda jauh kan grafiknya, benar-benar hampir sama lah, hampir sama, sedikit lagi gitu. Jadi kemungkinan besar nantinya juga keseluruhan grafiknya pasti sesuai dengan trailer ya. Dan ini yang gue suka dari game-game kayak gini nih, Resident Evil apalagi. Trailer sama game gak mengecewakan. Sama, bener-bener sama. Kayak bikin trailer itu dari gamenya langsung itu. Gamenya kayaknya sebenarnya udah jadi dari lama itu. Gamenya kayaknya udah jadi dari 6 bulan lalu. Tiba-tiba marah bro. Iya, gue kayaknya lihat di trailernya. Terus nanti musuh tentakel gimana kan? Kira-kira gue lihat di mana ya yang ikannya itu, gue lupa loh.
Oh iya, mungkin segitu dulu dari video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah tombol merah, terus kalian klik di sana. Dan juga jangan lupa kalian klik tombol bell ya guys, supaya kalian dapat notifikasi dari video baru gua. Ah, gua ngomongnya blepotan anjir. Gua udah ngantuk anjir, ini udah jam 1 malam, gila. Downloadnya lama. Dan juga jangan lupa kalian support tim gua ya guys. Bill IG07, gue udah kasih linknya di bawah coy, di deskripsi. Kalian tinggal subscribe aja di tombol merahnya, gratis tanpa batas selamanya. Oke guys, thank you so much for watching. Hope you enjoy, and I'll see you in next video. Goodbye.